Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kasat, Kasal, Kasau, menuju tempat penghormatan defile. Kita saksikan bersama di sebelah kini terdapat taruna-taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian yang bersiap melaksanakan defile langkah perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Indonesia dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, di hari yang luar biasa ini kami segenap keluarga besar Resimen Korps Taruna Akademi Militer mendapat kesempatan untuk menampilkan kebanggaan kami sebagai penghormatan kami kepada Presiden Republik Indonesia dan Kabinet Merah Putih. Hadirin yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama display General Suli Canka Lokananta. Saat ini Genderang Suli Canka Lokananta perlahan membentuk formasi merah putih yang berartikan Kabinet Merah Putih yang dibentuk untuk mengatasi rintangan dan krisis Indonesia. Di bawah kepemimpinan yang hebat, Kabinet ini akan mengoptimalkan kepentingan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional yang lebih besar. Kabinet Merah Putih akan menjadi bukti semangat kolektivitas dan kehebatan bangsa dan negara. Laksanakan penghormatan. Terimalah salam hormat kami kepada Presiden Republik Indonesia dan Kabinet Merah Putih. Hadirin sekalian, berilah tepuk tangan yang meriah. Disusul dengan alunan melodi belira, diiringi dengan pukulan genderang, tenor, bass drum, serta dipadu dengan tiupan suling dan alber yang merdu. Kami persembahkan lagu kebanggaan kami. Akabri Darat. Lapor. Defile. Siap. Dimulai. Laksanakan. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia,
Wakil Presiden Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kasat, Kasal, Kasau, menuju tempat penghormatan defile. Kita saksikan bersama, di sebelah kini terdapat taruna-taruni Akademi TNI dan Akademi Kepolisian yang bersiap melaksanakan defile langkah perlahan. Maju! Hormat! Kantap! Kepada Presiden Republik Indonesia dan Kabinet Merah Putih. Komandan Defile Langkah Perlahan, Sersan Mayor 1 Taruna Marine, Diki Armando dari Akademi Angkatan Laut. Sersan Mayor 1 Taruna Salma El Mutafakia dari Akademi Angkatan Udara. Selanjutnya disusul SSY 1 yang dipimpin oleh Komandan SSY 2 Akademi Militer Sersan Mayor 2 Taruna Tegar Ramadhani Krista dari Akademi Militer. SSK 1 Akademi Militer Sersan Mayor 2 Taruna Muhammad Fahri Rizki dari Akademi Militer. Selanjutnya SSY 5 dipimpin oleh Komandan SSY 5 Akademi Kepolisian Brigadir Taruna Sultan Fazan Naufal dari Akademi Kepolisian. Komandan SSK 2 Akademi Kepolisian Brigadir Taruna Pasha Shenda dari Akademi Kepolisian. Migi Almosley dari Akademi Angkatan Laut. Komandan SSK 1 Akademi Angkatan Udara Sersan Mayor 1 Taruna Benediktus Aditya Hadi Kusuma dari Akademi Angkatan Udara. Komandan SSK 1 Akademi Kepolisian Brigadir Taruna Muhammad Nabil Hajib dari Akademi Kepolisian. Thank you.
Defile TNI, Sersan Mayor 1 Taruna Elektro, Raffi Ardi Purana Putra, dari Akademi Angkatan Udara, SSJ 3, dipimpin oleh Komandan SSJ 1 Akademi Militer, Sersan Mayor 1 Taruna Anggar Bima dari Akademi Militer, Komandan SSK 1 Akademi Militer, Sersan Mayor 1 Taruna Raihan Afif Edisha dari Akademi Militer, Komandan SSK 3 Akademi Militer, Sersan Mayor 1 Taruna Muhammad Wakil Malut dari Akademi Militer, SSJ 4 dipimpin oleh Komandan SSJ 4 Akademi Angkatan Udara, Sersan Mayor 1 Taruna Arya Bintang dari Akademi Angkatan Udara, Komandan SSK 3 Akademi Angkatan Laut, Sersan Mayor 1 Taruna Teknik Tri Bagas Waras dari Akademi Angkatan Laut. Dengan demikian, maka berakhirlah defile Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian serta display General Suling Canka Lokananta. Kami, segenap keluarga besar Resimen Korps Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada lain kesempatan. Laporan Komandan Defile. Defile telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Hadirin dimohon berdiri. Defile selesai. Inspektur upacara meninggalkan tempat upacara.